النصراني والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عدد خلقه تعالى ورضا نفسه وزينة عرشه وبدار كلماته كما يحبه ربنا ويرضاه اللهم اغفر لنا ذنبنا كله حقه وجله وولاه واجره وعلانيته وسره اللهم اغفر لنا ما فرغ من شامله كامله عدد خلقه تعالى ورضا نفسه وزينة عرشه وبدار كلماته كما يحبه ربنا ويرضاه اللهم اغفر لنا من سلك كل شيء سواك وهب لنا تقواك واجعلنا ممن يحبك ويخشاك واغفر لنا ولابائنا ولامهاتنا ولاهل بيتنا ولاحبابنا وللحاضرين منا والمتخلفين وقرب المتخلفين الى بيتك يوم السائلين وصدق الحاضرين منا على محبه بيتك يا اكرم الاكرمين ويا مجيب السائلين واستبدلنا بالقول الثابت اللهم استبدلنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم وهن علينا بصيام رمضان وبالقيام ايمانا واحتسابا اللهم من علينا بصيام رمضان وبالقيام ايمانا واحتسابا اللهم من علينا بصيام رمضان وبالقيام ايمانا واحتسابا واعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا واهل بيتنا والمسلمين من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار واجعلنا من الصفائق من النار مجب السائلين وارزقنا الفردوس الاعلى يا اكرم الاكرمين اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى يا مجب السائلين اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى يا اكرم الاكرمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واصنع اولئك رفيقا يا اكرم الاكرمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين yang kita akan bersama yang bertugas memimpin kampung berhurung serta semua ahli gerakan puasa tamir masjid yang kepada Allah dan muslimin muslimat yang dikasih dan saya Allah sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mendekatkan hati kita ke rumahnya pada bulan Ramadan. Semoga hati kita tetap mendekati rumah Allah di luar Ramadan juga. Sebenarnya kita berada di masjid di bulan Ramadan, kita merasa nikmat duduk di masjid. Pastinya kita merasa nikmat duduk di masjid ya. Lain nikmat duduk di masjid, lain nikmat duduk di rumah. Akhirnya orang yang selesa duduknya di masjid akan selesa nanti dalam kubur, akan selesa di padang mahsyar. Tapi kalau belum lagi nyaman duduk di masjid, nah, kita akan minta kepada Allah, ya Allah, jadi kalau sini orang yang hatinya terbawa ke rumah ya Allah. Sebabnya doa di antara doa yang waktu disebut dalam bulan Ramadan ya, ya Allah, jadi kalau saya ingin nanti keluarga orang yang hatinya terbawa ke rumah ya Allah agar selamat nanti. Kalau hati belum terbawa ke rumah Allah lagi, karena banyak beristighfar, baiklah. Sebagai awal muasabah begini, kita simak ayat yang dibaca Imam Tirmidzi dalam sembahyang ayat 2 surah Jumat. Ambil satu ayat saja ya. Surah Jumat ini semuanya 11 ayat. Kita ambil satu ayat untuk tadabbur di awal muhasabah begini. Ayat 2 Allah Taala memperingatkan wallazi ba'atsa fil ummiina rasula wallazi ba'atsa fil ummiina rasulan يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. Sepanjang Ramadan bagi orang yang datang ke rumah Allah, khususnya masa tarawih, lalu didengar ayat Quran. Didengar ayat itu didengar untuk difahami, didengar untuk ditadabur, didengar untuk dihayati. Kalau tidak dipahami, tidak ditadabur, tidak dihayati, didengar saja belum sampai ke iman dalam Al-Quran. Jadi tadi kita diperdengarkan surah Jumat, kita ambil satu ayat untuk tadabur. Wallazi, Allah jualah.
الذي بعث yang telah memutuskan fil ummiin di kalangan orang-orang ummi yang tak tahu baca, tak tahu menulis. Rasulan seorang rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tugasnya? Tak satu ia perlu ada di ayat ini. Yang kedua, wa yuzakkihim. Yang ketiga, wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah. Tiga tugas Nabi. Tiga tugas Nabi ini juga tiga tugas setiap individu Muslim. Jadi kita sekarang mengenal tugas. Karena ada orang yang tidak tahu tugasnya apa, orang-orang tidak tahu tugasnya. Sekarang kita diperkenalkan melalui wahyu ini. Ada tiga tugas Rasul, itu juga tugas umat, lelaki perempuan. Apa dia? Yatlu alaihim ayati. Satu, bertilawah. Orang Melayu bila cakap yatlu dia tak paham. Kalau cakap tilawah, oh pernah juga dengar. Sebenarnya sama saja, tala yatlu tilawah. Sebenarnya sama yatlu dengan tilawah sama ya. Tinggal lagi yatlu berbentuk kata kerja, verb, kata kerjaan. Tilawah itu kata sebutan. Tugas Nabi tilawah. Tugas kita semuanya tilawah. Karena baca Quran. Kita sudah berada dalam bulan Quran, malah bulan Quran mau berakhir sudah. Sudah berapa hari lagi? Tidak sampai seminggu. Sebelum masuk 10 terakhir, kita selalu mendengar 10 terakhir, Ramadan 10 terakhir. Sekarang saat-saat akhir lagi ya. Bukan lagi 10 terakhir, saat-saat akhir. Bulan Ramadan, bulan Quran. Kalau orang itu bulan Ramadan tak baca Quran juga, dia akan jumpa dengan orang yang pakar, dia akan bercerita macam mana saya ini ya. Dah bulan Ramadan, bulan Quran, tapi saya tak pegang Quran lagi. Karena jumpa orangnya yang boleh menjawab pertanyaannya. Kalau tak jumpa juga, pasti menyesal nanti. Bulan Quran tak baca Quran, pasti menyesal. Karena tugas yang pertama membaca Quran, ya doa dan ayat tilawah. Yang kedua, wa yuzakkihim. Tazkiyah. Yang kedua tazkiyah. Tugas pertama tilawah. Tugas kedua tazkiyah. Ti juga ya. Pertama ti tilawah. Yang kedua ti tazkiyah. Apa itu tazkiyah? Kalau orang itu mau baca buku, pergi kirim buku. Di sini banyak ada buku tentang tazkiyah. Tazkiyah itu nafs. Tazkiyah itu nufus. Ini agenda asas orang beriman. Tazkiyah itu artinya membersihkan. Membersihkan hati. Maaf ya. Tazkiyah artinya membersihkan hati. Manusia ini dikendalikan oleh hati. Yang mengendalikan roda engine-nya hati. Kalau engine bisa, perjalanannya bisa. Mungkin terasa dekat di hati. Kalau dalaman tidak bisa, mesin terasa jauh di hati, walaupun di hati mata. Kalau dalamannya bisa, mesin dekat di mata, walaupun jauh di hati. Quran dekat di hatinya. Subhanallah. Quran dekat di hati. Ini pentingnya tazkiyah ya. Tazkiyah artinya membersihkan, menyucikan. Body dibersih. Tapi engine, kalau body dibersih, engine tak bersih, itu masalah kata ulama. Berarti orang itu mengurus body saja. Body akan hancur. Padahal nanti hancur. Tapi yang engine hati itu tak hancur. Hati tak mati. Body akan mati, akan hancur. Kecuali orang dijaga Allah. Ada orang dijaga Allah, bodinya tutup dalam kubur, ada. Kalau orang itu dapat itu, untunglah dia.
Subhanallah. Tapi kalau kita hidup tidak mengurus Injil, hidupnya akan bermasalah, matinya akan susah, dalam kubur nanti akan sengsara di hari pembalasan akan mengalami penderitaan dan azab yang tiada taraf. Intinya tazkiyah tugas kedua. Tugas ketiga wa yu'allimuhumul kitab, ta'lim. Jadi tiga T, tarbiyah, tilawah, tazkiyah, ta'lim. Ingat, bukan susah ingat ya, tiga T. Yang pertama apa? Tilawah, karena baca Quran. Yatlu alaihim ayati, membaca ayat-ayat kalam Allah katanya. Yang kedua, wa yuzakkihim, bertazkiyah. Tazkiyah dalaman, membersihkan, mengusai, menumpahkan, memajukan. Yang ketiga, ta'lim. Ta'lim itu mengajar. Kalau dia sudah tilawah, kalau dia sudah tazkiyah, dia boleh ta'lim. Tapi kalau tilawah tak ada, tazkiyah tak ada, macam mana nak ta'lim? Ta'lim itu mengajar. Karena tilawah dulu. Tilawah saja tak cukup, karena tazkiyah. Nak mengisi ilmu dalam hati, karena bersih dulu. Kalau hati tak bersih, ilmu tak lekat. Ilmu tak lekat, ilmu tak berkat. Walaupun lekat, lekat sedikit, keberkatannya rendah. Itulah tugasnya. Nanti boleh balik rumah tengok ayat 2 surah Al-Jumu'ah. Tiga tugas Rasulullah yang merupakan tugas umat, lelaki perempuan, sesuai menurut kapasiti masing-masing. Baiklah, tajuk yang dikemukakan di sini, buah manis mendekati ahli ilmu. Ini ke arah tazkiyah tadi, ke arah ta'lim tadi. Bulan Ramadan, bulan mengusai hati. Bulan Ramadan, kenapa Allah mewajibkan kita bersiam ataupun bersaum? Tujuannya mengusai hati. Nah, mengusai hati ini kata ulama ada lima kaedah. Karena buat. Nah, mengusai hati ada lima pendekatan karena buat. Kalau tidak, hatinya tak akan bisa. Hatinya akan bermasalah. Kita ada cakap tadi ya, hatinya bermasalah. Akan mengganggu dalam hidup. Mengganggu dan meninggal. Mengganggu di alam barzah. Mengganggu di alam bakal. Alam barzah kubur ya. Alam bakal ada mati dan dalam kesudahnya. Nah, dalam Quran sebut yang selamat satu saja. Sebut dalam Quran orang yang selamat nanti di sana. Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atawa min qalbin salim. Surah Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara ayat, bismillahirrahmanirrahim, ayat 89. Yang selamat di sana yang orang mempunyai qalbun salim. Waktu kita doa ya, Allahumma la tukhzini yawma yub'atsun wa yawma la yanfa'u malun wa la banun. Di doa supaya Allah tahu tidak mengusai hati kita ini. Doa supaya mencapai hati yang selamat, hati yang bersih, sehat sejahtera. Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atawa bi qalbin salim. Allahumma sallim qulubana. Ya Allah, bersihkanlah, selamatkanlah hati kami. Ayat 89 surah Asy-Syu'ara. Kalau misalnya artinya hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang sejahtera. Selamat dari penyakit. Nah, kenapa mengusai hati? Karena dalam hati itu banyak penyakit. Dalam minggu lepas ada majelis dengan Melisa. Seorang sahabat saya dibuat tazkirah di sana. Dalam 15 menit saya dibuat tazkirah.
di sini punya tazkirah. Apa yang saya tahu? Manusia ini ada jasmani, ada rohani, ada body, ada jin. Orang itu bila sakit bodinya, sakit kepala kah, sakit perut kah, badan tak nyaman kah, dia akan dibawa pergi mungkin dokter kah, dia pergi klinik, pusat kesehatan. Bila jasmani mengalami penyakit, masalah, dia mengeluh, melapor, mengemukakan masalahnya. Kata penceramah itu, secara diri saya, kalau hati sakit, dia tak mau kan menyebutkan penyakitnya. Itu bahaya, itu bahaya. Kita karena tahu penyakit-penyakit hati itu adalah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lebih 10 penyakit hati. Kalau dia tak mau mengenal, mengesan, macam mana dia ada? Macam mana dia mengobatinya? Kenal pun tidak. Tapi kalau body sakit dia cakap, mungkin kalau dia suami cakap sama istrinya, oh tak nyaman, sakit kepala ini, ada panadol tak? Sakit gigi, cepat dia melapor. Jumpa kena, dapat gigi, gigi. Kaki mata, kaki telinga, apa sakit, body, cepat dia melapor. Tapi kalau dalaman yang sakit, kadang tak tahu pun dia sakit. Nah, ini susahnya ya. Orang yang sakit, dia tak tahu sakit, oh, dia akan mengalami penyakit sepanjang hayatnya. Subhanallah. Beza ya, beza terhadap penyakit jasadi dengan rohani, penyakit jasmani dengan rohani, penyakit jasadi, jasmani bila terasa sakit cepat diberitahu orang lain, penyakit rohani tidak tahu tu dia sakit, karena tak belajar. Nah, Ramadan ini mengusai penyakit hati. Ini Ramadan tak bisa. Ramadan habis. Cakap tadi ada lima pendekatan ya. Ada lima kaidah kata Imam Nawawi, kata ulama-ulama lain juga setuju dengan pendapat ini. Lima kaidah untuk merawat. Tapi sebelum merawat itu kita kena tahu dulu apa masalahnya. Kita kena senarikan. Kalau kita mau baca buku, kita akan jumpa di sana. Penyakit yang jelas dan dulu ya. Jadi hati malas ngaji itu satu tuh. Apa nama penyakitnya? Penyakit nifak namanya. Maradun nifak. Orang terkena penyakit nifak ini kalau dia tak ubah, hari-hari bertambah penyakitnya. Penyakit nomor dua, tidak mau baca Quran. Penyakit. Bila dia tak mau baca Quran, tak mau pegang Quran, dia akan pegang benda-benda yang bercanggah dengan Quran. Nah, pertama lagi penyakitnya. Ini media yang membawa penyakit. Penyakit yang subhanallah. Yang dahsyat yang ada di sini, kubur dunia. Kubur dunia. Bila tengok ini, dunia aja ingat. Dunia aja ingat. Saya ingat amat kita. Saya ingat alam kubur. Padahal minat nanti itu satu sifat yang positif, satu sifat yang seperti kita sekarang. Subhanallah, subhanallah. Penyakit hati, ini tak sempat dan jangan tapi sekarang buah manis mendekati ulama. Dah cakap tadi lima kaedah nomor merawat hati. Pertama, baca Quran dengan menyingkap makna yang tersirat. Yang kedua, sembahyang hajud, bukan Ramadan saja. Bulan Ramadan kita dilatih tahajud, dilatih qiyamul lail. Artinya apa? Dia pas Ramadan terus.
ada kesinambungan, ada kelanjutan, konsisten dengan tahajud. Orang kan bisa hatinya nanti. Yang ketiga, sama dengan tahajud tadi, yang ketiga menangis di ujung malam. Orang yang dalam hidupnya tak menangis, nanti di hari kiamat akan menangis panjang. Orang kalau sudah menangis, dunia menangis biasanya, nanti di hari kiamat dia akan berhenti. Karena tangisan dunia itu akan menghancur dosa. Tangisan akan menghancur dosa. Yang keempat, mendekati orang saleh, mendekati ulama. Ini kita bersama ulama nih. Buah manis mendekati ulama. Ini keempat, ini keadaan yang keempat. Apa gunanya kita mendekati ulama? Bila kita dulu dengan ulama-ulama akan menyampaikan ilmu. Dari mendengar ilmu tadi, kita akan melihat kelemahan-kelemahan kita. Ada situlah kita dia akan dirawat atau diubat. Yang kelima, khala'ul batan bahasa Arabnya. Artinya, menjaga, mengawal makan minum. Itu maka kita diwajibkan puasa setahun sekali selama sebulan untuk mengusai hati tadi dari bab makan minum. Tapi ramai orang yang tidak paham saum ni, ibadah saum. Ramai yang tidak paham. Ternyata satu bulan Ramadan gak siap, tidak kurang berat badannya. Tali pinggangnya untuk nyocok itu juga. Bila dia pakai tali pinggang, sama juga sebelum Ramadan, Ramadan sesudah Ramadan. Ada seorang guru saya dulu cerita, saya katanya, kalau Ramadan paling kurang 7 kg susu berat badan. Ramadan ini yang musyati, tapi jangan makan ikut kadar yang biasa kita makan. Karena kurang. Kalau tidak dikurang, berarti Ramadan itu tidak bisa sasaran. Dan target tersampai selama-lama objektif tidak dapat. Oke, jadi ini kaidah yang berapa tadi? Kata yang hebat. Yang pertama apa tadi? Pertama, baca Quran. Hari berlalu tanpa Quran, penyakit hati bertambah. Subhanallah, subhanallah. Yang kedua, salat tahajud. Berlalu hari kalau dia tahan tahajud, masalah bertambah. Yang ketiga, menangisi diri di ujung malam, setengah jam sebelum azan, satu jam sebelum azan. Banyak ya kurangnya nih ya. Kalau kita nak singgah benda ini, banyak ya kurang. Yuk kita beristighfar untuk sahur. Kita ambil satu saja. Ayatnya banyak sebenarnya. Kita ambil satu saja. Ayat surah Ali Imran. Surah Ali Imran. As-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil-ashar. Ayat 17. Ayat 17 menerangkan sifat-sifat ahlul jannah. As-sabirin, mereka ahlus sabar, penyabar. As-sadiqin, mereka benar dan jujur. Al-qanitin, taat, rajin beribadat. Al-munfiqin, pemurah, rajin berinfak. Wal-mustaghfirin bil-ashar, ada peruntukan masa beristighfar di waktu sahur di malam. Maka orang dulu mungkin dia bangun, katalah 2 jam sebelum azan subuh. Itu pun sikit. Orang dulu dia bangun 2 jam sebelum azan subuh itu rasanya sedikit. Yang ramai 3 jam, 4 jam, hanya lewat tengah malam dia bangun. Kan? Seperempat jam, 15 menit, 10 menit sebelum sahur dia akan beristighfarnya ya. Wal mustaghfirina bil ashar. Ashar itu waktu sahur.
orang itu akan merebut peluang beristighfar di waktu sahur. Subhanallah. Allahumma ja'alna minal mustaghfirina bil ashar. Allahumma ja'alna minal mustaghfirina bil ashar. Allahumma ja'alna minal mustaghfirina bil ashar. Ya Allah, jadikan kami ini orang yang rajin beristighfar di waktu sahur. Ya Allah, jadikan kami ini orang yang rajin beristighfar di waktu sahur. Ya Allah, jadikan kami ini orang yang rajin beristighfar di waktu sahur. Apa perlunya beristighfar di waktu sahur? Waktu sahur itu waktu mustajab. Kekuatan berdoa di waktu sahur sama dengan kekuatan berdoa di tanah suci. Hajat kita banyak kepada Allah. Kalau orang itu tidak tahu hajatnya, gimana dia? Dia masalahnya banyak, tapi dia hajat tak tahu. Itu susahnya manusia ya. Hajat banyak, masalah banyak, rumit masalahnya. Tapi tidak meluahkan masalahnya kepada Allah, dia tidak pandai. Orang beristighfar itu orang yang meluahkan, curhat, mencurahkan isi hatinya kepada Allah. Itu maksud istighfar itu, Pak. Maka kita tuh perlu mendekati ulama ini. Nah, kita tengok ceritanya sini ya. Cerita ini sudah sering disebut, tapi tak tahu lah, sudah lekat di lidah atau tidak, tak lekat lagi. Cerita ini sudah sering disampaikan. Cerita seorang ulama, Udal dirinya rahimahullah, yang hidup tahun 107 Hijrah, meninggal 187 Hijrah. Jadi umurnya berapa? 80 tahun. Udail berjumpa seorang jemaah. Kita boleh mengibaratkan yang dibantu kita, diri Anda. Bila kita baca cerita orang saleh, anggaplah kita itu sebagai pelakon. Baru terasa macam mana seorang hamba Allah berjumpa dengan orang ulama, seorang ulama. Bagaimana ulama menjinaki hati jemaah? Tengok nanti. Bagaimana dia menjinaki hati yang liar? Manusia ini rata-rata hatinya liar, Pak. Rata-rata manusia hatinya liar. Bagaimana menjinak? Lihat cerita ini. Ini kaidah menjinaki hati. Supaya jinak. Jinak dengan menjin, jinak dengan Quran, jinak dengan majlis ilmu, jinak dengan orang saleh. Kalau orang saleh yang Anda dekati, itu masalah Anda besar. Orang yang jauh dari orang saleh, orang yang jauh dari ahli ilmu, masalahnya besar. Besar masalah. Orang yang disai, orang yang selalu mendekati ahli ilmu. Ada ahli ilmu di hatinya. Boleh dia meluahkan perasaannya dengan ahli ilmu, boleh dia konsultasi, berkongsi suka dan duka. Kalau dia pikir dia boleh ikut salah-salah, berarti platform pemikirannya salah. Platform pemikirannya salah akan menghasilkan result yang salah nanti. Dasar sudah tidak betul. Dasar pemikiran salah. Asas basic salah. Dia akan hidup dalam serba salah. Setelah Allah berkata. Dan akhirnya nanti nangis. Nak mati menangis. Menyesal. Dalam kubur lagi meratap, merawang dulu. Tak Allah berkata. Nasallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ya, orang itu tidak dia faham Al-Fatihah saja. Tapi diajak menangis mana dia mau? Ada yang mau? Jadi masalah. Kalau orang itu faham Fatihah, dalam Fatihah itu apa? Contohnya, ya basmalah ya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan kaji dulu ini. Ar-Rahmanirrahim. Tak usah dibahas dulu. Malik yang mindin, tak usah diminyak dulu. Iya kena ambil, iya kena sain, jangan kaji dulu. Ihdinash shirotol mustaqim. Ihdinash shirotol mustaqim. Bimbinglah kami menuju jalan yang baik.
Berarti kita tahu perjalanan kita ini dari saya. Lalu kita ingin mencari jalan yang bisa. Perjalanan manusia rata-rata tidak bagus. Jalan hidupnya tidak bagus. Jadi dia ingin ditunjuki, dibimbing mencari jalan yang bisa. Ihdinash shiratal mustaqim. Bimbinglah kami ya Allah. Menuju jalan yang lurus, jalan yang betul. Nah. Apa itu jalan yang lurus, jalan yang betul? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan golongan hamba pilihan Allah yang konform mendapat iman, yang sukses, yang excellent. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang yang konform mendapat iman Allah konform, Pak. Itu kita tak mau benda yang tak konform. Kita ingin benda yang jelas. Jalan apa? Jalan orang yang konform mendapat iman Allah. Siapa mereka itu? Siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang yang konform mendapat iman Allah. Siapa? Nah, diterangkan dalam ayat 69 surat An-Nisa. Tafsirnya di surat An-Nisa bukan dari Al-Baqarah, bukan dari Imran. Ini Fatihah ya, Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, Nisa. Adi Nisa. Di surat An-Nisa keterangannya ayat berapa? 69. This our city. This our city. 69. Kalau dia tak belajar sampai bila pun dia baca Fatihah, berarti tidak paham. Dari damai baca Fatihah, hari-hari baca Fatihah. Di mana keterangannya ini? Mana tahu ya? Karena tak belajar. Orang belajar tahu lah dia. Ayat 69 surah apa tadi? An-Nisa. Apanya yang 69 ini? Minan nabiyina wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Orang yang mampu mendapat iman Allah dalam empat golongan manusia. Ini kita kita dalam salat ini. Ihdinash shiratal mustaqim. Tunjukilah saya jalan yang betul ya Allah. Jalan nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin. Orang belajar tahsin Fatihah, bengkel Fatihah, keliling Fatihah. Bacaan saja. Tapi kalau dia mendalami menjadi, oke lah, kita kasih jempol atau. Tapi kalau dia tidak mendalami ini, bacanya, mumtaz, excellent. Karena dia sudah masuk keliling Al-Fatihah, bengkel Al-Fatihah. Selalu tasmin. Apa tadi ya? Orang yang kompon mendapat iman Allah itu Nabi An-Nabiyyin. Kita tak ada peluang lupa Nabi. Nah, dalam Quran ini banyak cerita Nabi. Maka perlu belajar Quran. Siddiqin. Orang yang tinggi juga berkeyakinannya kepada Allah. Banyak cerita dalam Quran ini termasuk Nabi sendiri juga. Syuhada. Karena belajar sejarah tentang syuhada. Kalau dia tak tahu sejarah syuhada, bagaimana? As-salihin. Orang yang saleh hanya. Saya kata tadi, orang itu karena dekat dengan orang yang saleh. Dia karena senaraikan. Satu, dua, tiga, siti, loro, dua, papat. Wahid, ini salah satu. One, two, three, four, five. Berapa orang saleh yang dekat di hatinya? Dia karena mengagak. Karena tukar pikiran, karena meluahkan masalah. Ini orang meluahkan masalah dengan ulama macam mana? Cerita. Berjumpa Fudail dengan seorang jamaah. Apa kata Fudail? How old are you? How old are you? I am 16 years old. Saya sudah 60 tahun.
ampun tahu nih Ji. Tahu. Siap-siap tadi gak bakal ada itu. Finish perjalanan hidup Anda sudah hampir dekat. Orang ini tidak tahu ya, yang umurnya 60 tahun bahwa pintu kubur sudah dekat, dia tidak ingat. Itu apa namanya? Ghafilun. Lengah dan lalai. Kalau umur dah 60, maknanya matahari sudah hampir terbenam. Apalagi dari 60 ya? Itu hanya usia bonus saja Allah. Allah Ta'ala kasih lebih sedikit supaya dia membaiki perjalanan hidupnya. Tak mau juga dia baik, berarti dia yang tidak baik. Anggapnya itu. Sudah tahu? Waktu maghrib sudah dekat, buruk sudah dekat. Belum lagi kan Ramadan-Ramadan ini dalam bulan Ramadan ini ya. Ini hari-hari terakhir Ramadan. Untuk kubur sudah dikaji. Hadis sudah berada di usia gereja. Hadis tadi baru kan? Baru kan terbangun dari kelalaiannya itu Pak. Sekali apa dia cakap? Apa dia cakap? Dia cakap apa? Tanda mesin masuk. Tanda target mencapai sasaran. Rumah kita ini 60 sudah. Tidak apa-apa di sisi. Ungkapan orang yang faham mesej. Ungkapan orang yang faham mesej. Lalu ulama tadi menanya, bisa pulang kita sebut innalillah? Bolehkah kita terangkan maksud innalillah itu apa? Innalillah namanya istirja ya. Apa namanya? Istirja. Apa namanya? Istirja'ah, yastarji'u istirja'an. Mungkin 90% orang Melayu yang sebut innalillah tidak tahu dia apa namanya innalillah. Kalau astagfirullah dia tahu lah, astagfirullah apa kan? Astagfirullah. Hanya selawat dia tahu, Allah muslim ala sayyidina Muhammad. Tanya tasbih dia tahu, subhanallah. Takbir, Allahu Akbar. Tahmid, alhamdulillah. Tahlil, dia pikir majlis tahlil bukan tahlil itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Itulah tahlil. Kalau majlis tahlil lain, tahlilan lain, tahlil saja. Haukala apa? La haula wa la quwwata illa billah. Hasbala hasbullahu wa ni'mal wakeel. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Hasbullahu wa la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Istirja inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Orang yang faham istirja dia bukan hanya beristirja waktu orang meninggal dunia saja. Itu mungkin 1/1 penggunaannya. Nah, orang kita itu yang diambilnya. Yang lain-lain. Satu hari tak baca Quran ya. Patutnya tuh menangis. Inna. Satu minggu tidak mendengar ceramah. Tak masuk di hatinya. Kenapa sih? Kita beristirja. Oh, satu minggu tidak mendengar ceramah. Saya pikir. Tadi mana khutbah pun, mana saya dengar. Bodi saja terlalu kecil.
ramai orang dengan khutbah pada sejadi masjid. Coba nanti keluar masjid, tanya apa isi khutbah. Kalau dia paham isi khutbah maknanya bukan badan saja dia, pikiran juga di masjid. Baiklah, ditanya oleh Fudail, Haji, bisa yang pulang kita sebutin dan bilang apakah maksudnya? Pak Haji tadi masih pikir-pikir mau menjawab, lalu dibantu oleh Fudail. Ulama yang bertanya tadi membantu menjawabnya. Tahukah anda apa maksud ungkapan anak ini dari lewat? Siapa yang menyadari bahwa dia milik Allah? Innalillah. Innalillah, kita ini milik Allah. Anda bukan milik diri anda. Kalau orang itu milik dirinya, saat sakit dia tak mau sakit. Saat meninggal dia tak mau meninggal lagi. Tapi saat sakit dia tak sakit, saat meninggal dia tak meninggal. Yang mengaturnya Allah. Innalillah, kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, satu saat pemilik akan mengambil hak miliknya. Kita akan kembali kepada pemilik. Wa inna ilaihi raji'un, kita akan kembali kepada pemilik. Suami akan diambil, istri akan diambil. Siapa yang dulu? Tak pasti. Ada orang yang suami dulu, ada istri dulu. Saudara saya di kampung saya itu sama-sama diambil, saya enggak. Dan tentu saya hidup semati. Sama-sama mati. Saya hidup semati ya. Subhanallah. Innalillah. Manusia ini semua alam ini milik Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rab pemilik, Rab pengatur, Rab pentadbir, Rab pentadbiah, Rab pembaik kulit. Sesiapa menjadi wajib diri Allah dan akan kembali kepada Allah, sebetulnya yang dalam menjadi bahwa telah akan menghadap mahkamah Allah. Karena kita ini bukan diri Allah, semua yang ada pada kita ini akan ditanya nanti. Maka akan ditanya, apa yang dilihat bulan Ramadan sebelum terakhir? Quran ke? Akan ditanya. Nampak tak jalan ke masjid sebelum terakhir Ramadan? Tak nampak. Sungguh tak nampak jalan ke masjid. Itu akan ditanya. La ilaha illallah. Jalan ke masjid nampak? Itu akan ditanya. Akan ditanya tentang fasiliti yang dikasih Allah, dalaman dan luaran, kemudahan-kemudahan lain, kemudahan keluarga, kemudahan rumah, kemudahan kendaraan, kemudahan mesin, kemudahan diberi aman tentera. Akan ditanya nanti, anda tinggal di mana? Di Brunei pulang. Itu negara yang aman tentera. Senang-senang berapa? Kenapa anda tidak ke masjid? Akan ditanya nanti. Negara sudah negara zikir. Zikir nomor satu apa? As-salat. Ayat Quran surah Fa'a ya. Zikir nomor satu salat. Bismillah. Ayat 14 surah Fa'a. Wa aqimis salata li zikri, katanya. Tegakkanlah salat itu berzikir. Salat itu zikir. Wa aqimis salata li dzikri, including salat jamaah. Including salat jamaah. Including tarawih, witir, duha, semua termasuk. Zikir apa satu apa? As-salat. Apa buktinya? Ayat 14 surah Al-Baqarah.
innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri.
istighfar Quran ini boleh dibaca suami istri. Kalau kalau yang suka di rumah, sebelum suka itu duduk hadap Allah saat mustajab. Sama mustajabnya dengan berdoa sebelum sahur tadi, tujuh malam. Duduk dengan anak istri, bacalah Ukrana Karabana wa ilaih karmasin, Ukrana Karabana wa ilaih karmasin. Itu akan memiliki lemparannya ke depan. Kalau dia tak sembahyang, dia uzur, bacanya Allah maqfirlana wa rahamna wa tumalina innakan tatawwabur rahim. Istighfar Nabawi 12:1. Oke, kita sama-sama. Ini tidak selalu disebut ya, tidak selalu disebut. Ayo kita sama-sama beristighfar ya. Istighfar Qur'an dulu 15:1. Kita baca dari amanah Rasulullah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aman ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Boleh tanda tangan ya. Ini doa, boleh tanda tangan. Doakan diri, istri, suami, ahli keluarga, anak saudara, jiran tetangga, orang yang pernah berjasa dengan kita, orang yang pernah tersakiti hati oleh kita, istighfarkan mereka. Mak bapak yang sudah meninggal, anak saudara yang sudah meninggal, yang masih hidup, rakyat keluar beli, kita istighfarkan semuanya, mudah-mudahan semuanya jadi dengan Allah dan semua umat Islam hingga sampai kepada Rasulullah SAW. اللهم غفرانك ربنا وإليك المصير 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 serius ya kalau enggak serius Allah tak dengar. Gak yakin, mana didengar. Allah itu sangat selektif melihat istighfar hambanya. Sepenuh hati tak dia istighfar. Kalau tak sepenuh hati mana dia? Nah, berarti dia tak yakin. Dia kan yakin. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. 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 Ghufranaka Rabbana wa ilaika al-masir. Ya Allah, ampunlah dosa kami. Kami akan kembali kepada-Mu. Susah nanti Allah kalau dosa takut. Susah hidupnya kalau dosa takut. Nah, itu maksudnya ya. Baik. 12:1 ini dari dulu lagi. Dari dulu lagi. Dari tahun 2000 berapa saya itu? Mulai saya ceramah di Mekuruk. Dari dulu, dari sebenarnya namanya ini. Allah maghfirlana ya. Sama-sama ya. 10 kali. Allah maghfirlana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allah maghfirlana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allah maghfirlana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma maghfirlana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma maghfirlana Subhanallah bil 'alamin ya Allah maghfirlana wa rahmna wa tub 'alaina.
Ayat keempat, innaka antat tawwabur rahim. Nanti ayat kelima, subhanallah wa bihamdihi wa rahmna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa rahmna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kalau diulang-ulang, kalau boleh diulang-ulang, tidak ada had. Tidak ada had. Orang dulu, orang awalnya, generasi awal, bila mereka sujud di tempat terbuka, di padang, tanah yang lapang, di dekat mereka sujud, tidak tahu bila mau bangkit dari sujud. Katanya sehingga ada yang, orang yang sholat waktu sujud itu, ada yang dihinggapi burung di belakangnya. Burung tidak menyangka orang itu orang yang sedang beribadah itu sujud, Pak. Patah. Kalau Anda membaca waktu sujud, membacanya di ujung malam, membacanya di ujung Ramadan, di ujung Ramadan, berarti faktor musajab itu banyak. Pertama, Ramadan. Yang kedua, ujung malam. Yang ketiga, sujud. Yang keempat, dia mendoakan orang lain lagi. Suami mendoakan istrinya. Istri mendoakan suaminya. Didoakannya jemaah di masjid. Didoakannya imam. Didoakannya jabatan kuasa. Didoakannya rakyat semua dunia. Didoakannya semua sampai ke yang pemimpin yang teratas sekali. Lima faktor doanya di dalam Allah. Yang pertama apa tadi? Ramadhan. Yang kedua, ujung malam. Yang ketiga, sujud. Yang keempat, apa? 10 terakhir Ramadhan nih. Bukan 10 terakhir, saat-saat akhir. Yang kelima, dia mendoakan orang lain. Rugi kalau tak baca. Ada orang yang kelahi dengan dia, didoakannya juga. Nanti di sana tidak masalah lagi. Kalau tidak, kata putar dunia, Anda akan menghadap mahkamah Allah. Susah nanti itu. Subhanallah. Terakhir sini, wallahu muwaffiq, ini bahasa Arab yang terakhir waktu yang ada dalam bahasa ini untuk wallahu muwaffiq, Allah yang beri Anda taufik. Kalau Allah gerakan hati Anda, Anda mau. Wallahu muwaffiq, hanyalah Allah beri taufik. Kalau bahasa lainnya, wabillahi taufik. Apa arti wabillahi taufik itu, Pak? Kalau Allah tolong, orang mau orang. Kalau Allah tak tolong, tak mau. Itu artinya. Wallahu muwaffiq, hanyalah Allah beri taufik. Artinya, wabillahi taufik. Buat hidayah. Jadi ya, baiklah. Mudah-mudahan, istighfar kita di Allah. Nanti apa tandanya? Istighfar dalam bulan Ramadan di dengar apa tandanya? Lepas Ramadan dia beristighfar lagi. Ada kesinambungan, ada kelanjutan. Ajar anak-anak, ini sehari sekejami. Aduh, nah antara anak sekolah beristighfar, wali sekolah beristighfar, jadilah keluarga istighfar. Ini aset kekayaan mukmin. Meninggal nanti bapaknya, anaknya beristighfar. Kenapa kan? Dulu bapak saya ajar beristighfar, istighfar. Ini aset kekayaan kan? Gufran akar panah walikal masjidin, hurufnya 20. Kufra nakara bana wa ilaika masjid 20. Satu huruf 10 poin. Berarti satu sekali sebut 200. Kalau Anda menyebutnya contohnya sampai berapa sini? Sampai berapa? Sampai sekian menit 20 kali 20 kali 10 200. 200. Seminit Anda boleh mendapat 40 kali. Ada mudah-mudahan saya suruh baca. Dia seminit boleh keluarin 20. Bukan kalau mana boleh kalau mau sendiri. 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 Seminit dia boleh 20. Tapi 20 kali 20 400. Seminit 400. 10 menit 4.000. Pastikan Anda di ujung Ramadan ini menjelang sukai jangan kurang 10 menit membaca Ghufran Rabbana wa ilaikal masir.
Di ujung malam itu juga masana melimpah, bangun dari tidur, masana makan sahur, masana ke masjid. Sekarang satu resiko 200. Subhanallah, subhanallah. Nanti malaikat, wah hebat ini jemaah mukmin ini katanya. Dari kami dan dari istighfar. Ini istighfar ya? Ufran karbana walikal masir. Ada di mana dulu? Di tempat saya. Ini bukan istighfar Ustaz. Istighfar itu apa sih? Astagfirullahaladzim. Itu saja istighfar bagi dia. Kira saya terangkan, wah benar aku juga. Ufran karbana, ya Allah berilah kami keampunan. Itu istighfar, meminta keampunan kepada Allah. Istighfar apa artinya? Memohon. Apa istighfar? Memohon keampunan. Istighfar? Falabal ghufran. Falabal maghfirah. Minta keampunan. Minta maghfirah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, sebagai penutup kita baca lagi Ghufranaka Rabbana 3 kali. Allah maghfirlana 3 kali ya. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم nanti itu bulan Syawal kita pergi merayakan yang kereta dengan anak dengan keluarga baca istighfar semuanya dalam bayangkan kalau dia pergi untuk pergi ke dia pergi ke tempurung berapa istighfar yang boleh itu mungkin 10 menit pertama ukuran harapan harga Mesir 10 menit kedua kalau mau pulang awarkan awal kemalainya 10 menit ketiga sama dengan balik pada ukuran kabarnya ataupun lain kali pulau nasi itu bisa juga lain kali pulau nasi illa usaha lain kali pulau nasi illa usaha lah maka sahabat alaih maka sahabat korban alaih buat kita ini sini waktunya korban awal tahmin alaih Islam kama hamka wadri ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا itu tidak kalah hebat daripada ukuran kami. Tiga lagi, wa'fu anna sama dengan Allah maha ampun kering. Sama itu. Wa'fu anna wa'fu lana istighfar. Warhamna meminta rahmat. Jadi tiga dalam satu. Wa'fu anna wa'fu lana warhamna anta maulana engkau lah yang menolong aku ya Allah. Engkau lah yang membela aku. Anta maulana engkau lah yang membela aku. Engkau lah yang menguruskan aku ya Allah. Wa'fu anna wa'fu lana